Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tanti Wulansari dari SMA Negeri 4 Tanjung Jabung Timur. Nah, di sini saya akan berbagi bagaimana cara membuat perahu jungkung dari tempurung kelapa. Cara pertama, kita siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah menjadi dua, potonglah tempurung yang telah dibelah seperti pada sket yang telah dibuat. Selanjutnya, kita haluskan semua permukaan menggunakan amplas. Bagian yang telah kita cat, kita rekatkan menggunakan lem kayu. Maka akan terbentuk seperti ini. Untuk mempercantik bagiannya, maka kita boleh membuat batik. Langkah selanjutnya adalah membentuk stik es krim seperti dayung perahu. Dan setelah selesai, berilah warna menggunakan cat hitam. Inilah dayung yang telah kita buat dan kita warnai tadi. Untuk membuat hiasan, potong bambu menjadi 3 bagian. Kemudian 2 bambu ukuran 5 cm dan sisanya ukuran 8 cm. Kemudian, runcingkan semua bagian ujung bambu. Setelah itu, haluskan menggunakan amplas. Setelah itu, cat dengan warna hitam. Baiklah, selanjutnya kita akan membuat orang-orangan menggunakan pinang kering. Caranya, dengan mengupas pinang kering tanpa menghilangkan bijinya. Guntinglah hingga menyerupai topi. Agar terlihat lebih lucu, gambarlah seperti ini. Setelah itu, buat bagian badan orang. Kemudian, lekatkan bagian kepala pada badan menggunakan lem. Kemudian, letakkan orang di dalam perahu seperti ini. Kemudian, kita akan membuat tempat untuk meletakkan perahu. Caranya, potong kayu menjadi 2 bagian. Setelah dipotong dan kita beri warna, maka hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, kita lekatkan dengan menggunakan lem seperti ini. Setelah itu, untuk mempercantik tampilan ini, maka kita akan membatiknya. Langkah terakhir, lem bambu ke tempat yang telah kita buat. Ini dia kreasi perahu jungkung buatan saya.